Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kakak-kakak sekalian, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Oke, hari ini aku ada beberapa tas ya kak. Seperti biasa aku punya 4 tas aja. Nanti tasnya akan aku review satu-satu ya kak. Yang pertama aku punya ini kak, ini Louis Vuitton ya. Louis Vuitton dia snakeskin ya kak. Cakep kak. Tuh, cakep ya. Manis. Ini snakeskinnya ular piton ya, dia motifnya ya. Kemudian yang belakang aku punya Chanel. Ya, ini Chanel. Tuh, cantik sekali. Ya, dengan stud-stud di bagian samping kanan dan kiri. Ada talinya juga, untuk tali panjang di sling body bisa. Kemudian ini aku punya Christian Dior ya, CD. Ya, ini modelnya model serut. Cakep banget, Kak. Ini kulas ya. Tuh, cakep banget. Kemudian berikutnya aku punya Coach Hampton, Kak. Ini yang signature ya. Jadi ini yang canvas, mix kulit, lengkap dengan lada-lada ya, Kak. Tuh, ini kanvasnya masih okay. Dia warnanya warna grey sama black ya. Ya, minusnya cuma di sini aja kak, di bagian HW-nya. Nanti kakak bisa pakai brasso ya, buat di apa dibersihin. Okay, biar dia jadi kinclong lagi warnanya perak. Okay, itu yang akan aku review hari ini kak. Stay tune ya. Oke kakak, kita akan mulai satu-satu ya. Yang pertama aku punya ini kak. Louis Vuitton ya kak ya, dia kulit asli tapi ada motifnya kak, dia ada motifnya motif ular piton ya, warnanya sih kayak rose gold gitu ya kak, cakep sekali, warnanya rose gold ya, dia lengkap dengan bisa ditenteng kak, bisa jadi tas tenteng, bisa juga jadi sling ya kak ya, ukurannya cantik kak, mentel ya kak ya, ukurannya mentel, aku ukur dulu ya. Ukurannya di bawah, dia agak mengecil ke atas ya kak. Di bawahnya tuh 26, di atasnya ke 21. Kemudian tingginya itu di 18, lebarnya ke belakang itu di 9 ya kak. Di 9, kita lihat detailnya ya kak. Ini dia datang lengkap dengan tali panjang. Terus ada magnet tanam juga ya di sini ya. Ada magnet tanam. Kakak bisa pakai begini atau begini. Ya kak ya, bisa begini atau begini ya. Nah, cantik banget kak, lihat deh. Aduh, glossy-nya juga keren ya. Oke, aku lepas dulu ya kak, tali panjangnya ya kak ya, sebentar. Supaya kita lebih enak, apa namanya, review-nya ya. Bentar ya. Oke, ini tali panjangnya kita simpan dulu, sisihkan. Tali panjangnya seperti ini kak, ini tali panjang bawaan ya. Tali panjangnya tali panjang bawaan. Sudah ada LV-LV-nya ya. Sudah ada LV di pantek di sini. Semua fetter masih aman. Fetter masih aman. Tuh, semua fetter masih aman. Terus kemudian ini sudah Louis Vuitton ya, Kak. Tuh. Kelihatan ya Louis Vuitton. Nah, ininya seperti ini ya, Kak. Snack-nya ya, snack skin-nya ya kayak gini. Ya, dia motifnya motif ular piton. Ya keren banget loh. Tuh, ih keren banget nih. Ini sangat rare, Kak. Sangat rare ya. Cakep banget. Ya kak, ini kak bentuknya, talinya seperti ini ya, handle-nya seperti ini, fetter semuanya aman ya, kemudian untuk snake skin-nya seperti ini detailnya, cantik banget kak, ini rare ya. Oke, ini unik banget kak, ininya masih aku tutup ya kak Shay, kita buka satu tuh. Kita buka satu, ini masih Louis Vuitton. Ini sengaja kayak gini ditutup mungkin dari sananya ya, supaya nggak lecet. Ini masih aman persudutan ya, tidak ada masalah, nggak ada yang ribut-ribut, nggak ada yang kikis ya kak. Tuh, ya, oke, aman. Kemudian studnya lengkap, ada 1, 2, 3, 4, ya seperti ini. Pinggirnya seperti ini kak, pinggirnya seperti ini. Ya kak, terus semuanya HW sudah Louis Vuitton. Warna HW-nya masih celing banget kak, masih celing banget. Dengan studnya seperti ini ya. Even yang kecil-kecil ini kak, ini udah ada Louis Vuitton ya kak. Bisa lihat ya. Tuh, paku-paku kecilnya ini sudah ada Louis Vuitton ya kak. Ya, cakep banget kak, cantik banget. Tuh, keren banget kak. Ya, semua persudutan kulitnya aku kasih lihat ya kak ya.
Nah, kemudian dia ada aksennya seperti ini, LV, dan ada aksen bunganya LV ya kak ya. Di dalamnya sudah ada snake skinnya juga. Ini agak HW-nya agak turun warna. Fetter semuanya dia masih aman ya, fetter semua masih aman. Ini seperti ini ya kak ya, tuh seperti ini sudah ada magnet tanam ya. Kulitnya seperti ini ya, kulitnya seperti ini, cantik ya kak. Terus dalamnya ada 1-2 kompartemen, kemudian ada satu pocket berzipper, kemudian ininya serutannya ya, zipernya sudah Louis Vuitton. Terus lengkap dengan anti malingnya ya kak ya, anti malingnya seperti ini. Nah tuh bisa dicetit ya kak di sini ya, anti maling, jadi barang kita nggak berantakan. Kemudian di sini untuk cantolannya juga sudah Louis Vuitton ya, cantolannya di sini ada emboss Louis Vuitton kak. Terus lengkap dengan nomor seri ya, nomor serinya ada, kemudian serinya seri SP ya kak ya. Terus dalamnya itu langsung kulit kak, jadi material dalamnya tuh bukan pakai kain ya kak ya, tapi dia semua full kulit ya, full kulit. Nih serutannya aman ya kak, kulitnya juga nggak ada yang bolong ya, nggak ada yang bolong, nggak ada yang robek ya. Gini cantik banget nih, ini ada magnet tanam kak loh, tuh magnetnya tanam ya, bukan magnet yang di luar. Cakep, mewah banget tuh, cakep mewah banget ya kak ya. Lengkap dengan tali panjang. Ini kak ya, Louis Vuitton yang ini aku kasih di harga siap-siap. Kasih di harga 750.000 aja. Ya, 750.000, cakep banget kak. Tuh. Ya, kita masih bisa ya kak, branded tapi masih tetap harganya manusiawi ya kak, nggak bikin kantong bolong, nggak bikin THR habis ya kak ya. Nah oke, itu ya kak, ini snake skin Louis Vuittonnya. Oh iya nih kak, di talinya ya, di talinya ada seperti ini nih ya, ini minusnya satu, kelihatan gak sih? Nah kayak gitu ya kak, cuman ini di bagian bawah dan di bagian belakang kak, tuh di bagian belakang ya kak, tuh jadi dia kayaknya dia kegesek-gesek sama baju nih ya, jadi gak kelihatan ya kak. Di 750.000 aja, cantik banget ini, rare kak, minusnya cuman yang tadi aku sebutin. Kemudian next ya kak, next aku punya nih, yang kemarin tanya kak punya Dior nggak, punya Dior, aku punya ya beberapa Dior ya. Aku kemarin udah ada Dior yang warna biru, kemudian ada juga Dior yang warna apa, warnanya warna krem ya. Nah terus ini aku punya yang ini kak, Dior serut ya kak, Diornya serut, warnanya hitam. Ini quilt gitu ya kak ya, quilt, dia mantul-mantul, dia apa namanya, ciri khasnya Dior ya kak ya. Ya seperti itu kulitnya. Kita hitung dulu ya kak, ukur. Oke ini ukurannya di 37 ya kak, 37, tingginya di 28-29, lebar ke belakangnya di bisa sampai 11 kak, 11 ya, 11 nih. Aduh sorry ada gempa bumi. Pegangannya kayak gini kak, lihat ya kulitnya, aduh lembut, pegangannya aja gemoy kak, tuh gemoy ya. Fetternya aman sekali kak, fetternya aman, kulitnya halus, gemoy kak, tuh fetter aman ya, bukan yang kaku gitu ya kak. Ini tuh lihat gak sih, keren ya. Terus dia diserut kak, dia diserut modelnya gini ya, diserut kayak gini ya kak. Ininya agak harus di apa tuh, yang dikecek-kecek terus dilebarin gini ya gitu, tapi aku gak bisa ya, gitu aja sih, tapi kalau kayak gini mah gak kelihatan. Nah ininya sudah CD-CD ya kak, sudah CD semuanya, Christian Dior ya, serutnya seperti ini ya, ikatannya semuanya ikatan besi ya kak ya, nih serongkong apa, selongsongnya udah besi semuanya. Kulitnya kakak bisa lihat sendiri ya, aduh ini masih cakep banget sih, like new ya, like new aja kak nih, tuh kulit cakep banget kak, tuh cakep banget. Cakep ya, ujung-ujung masih aman ya, yang suka item elegan, Diornya yang item elegan, yang bosen dengan Dior yang kaku-kaku ya, ini ada nih aku punya serut Dior ya, dia bentuknya begini, cuman dia ada semua HW-nya yang di belakang ya, serutnya lengkap, itu ada CD-CD-nya, mulus kak, mulus banget.
ya, mulus banget. Ukurannya juga bukan ukuran yang ini ya kak, yang kecil ya, tapi ini serutnya serut rong rumi. Tuh gede gede gini loh kak, keren banget tuh. Ya, kalau aku pakai tuh masih gede, keren. Ya, keren pisan. Ya kak, warnanya juga kulitnya hitamnya masih mantul. Nyol nyol kak ya. Tuh, khasnya Dior ya kak, khasnya dia. Terus dalamnya seperti ini kak, sudah Dior Dior semua, warnanya merah. Ya, warnanya merah. Ya, dia satu kompartemen besar, kemudian ada satu zipper ya kak di sini ya. Pocket berzipper ya kak. Tarikannya sudah kulit juga. Tarikan sudah kulit. Ya, Christian Dior Paris made in Italia, Kak. Oke, nomor serinya lengkap, Kak. Nomor seri lengkap ya. Oke. Dalemannya nggak ada yang itu ya, Kak, nggak ada yang robek. Semuanya bersih, aman. Tuh, semua bersih, aman. Ini jonggol, Kak. Jonggol parah nih. Ya. Bersih sih, ini luar biasa ya. Dia dilengkapi dengan kancing cetit magnet seperti ini ya kak. Kancing magnet seperti ini diserut kemudian di magnet. Nih, cakep banget kak Diornya. Ya, ini aku kasih di harga 900.000. Udah lengkap dengan matte tag made innya ya kak, di kulit tag made innya Itali. Kemudian ada nomor serinya, kulit masih mantul. Jadi kalau ada yang mau nawar silahkan nawarnya sesuai kondisi. Oke, ini Dior serut ya di 900.000. Lihat kak, bandulnya cakep banget deh. Keren deh. Pokoknya kalau kakak pakai ini dari jauh, wow, keren ya, unik ya. Jarang ada yang punya ini kak, jarang. Ya, super rare nih hari ini, aku super rare. Oke kak, next aku punya Tara, bintang yang lainnya ya. Malam ini aku bertabur bintang ya kak ya, baik yang rare ya kak ya, ataupun yang klasik ya. Ini keren banget sih kak nih ya. Nih, ini cendol kak, cendol ya. Ini lebar depannya ya, panjangnya di 31, tingginya di 26, lebar ke belakangnya di 11, di 11 kak ya. Kulitnya mantap, halus seperti ini. Ini kayak pecah seribu ya kak, kayak pecah seribu. Nih, channel sudah seperti ini ya. Channelnya udah ada ininya kak. Nih, agak jauh deh. Nah, ya channel Paris ya. Ini nanti dibuka tutup seperti ini ya kak ya. Nih, dikunci kemudian ini dibuka. Oke. Ini kayak kulit pecah seribu ya kak. Terus di sininya ada kayak apa nih ya? Bukan kanvas ya, apa sih talinya itu ya, kayak gitu ya. Nah ini tali nih, semua udah channel-channel, cakep, masih cakep banget tuh ya. Kanan kiri dia ada begitu, warnanya beda-beda ya. Sini ada warna begini, yang sini warnanya begini, cakep banget nih kak. Ini rare banget kak, keren ya kak. Ujungnya hey ho. Ya, ujungnya keren ya kak ya. Ujung keren. Ya, semua keren. Aku udah gak ngerti lagi nih. Ya, ini keren. Ini ada lipatan di sini ya. Bekas kelipat-lipat. Dia berbenturan dengan teman-temannya ya kak ya. Dengan saudara-saudara sekarung ya kak ya. Tuh, keren. Di sini ada tali. Talinya bisa kita tenteng. Kemudian di sini juga ada tali kulit ya kak ya. Tali rantainya bisa kita tenteng. Tali kulitnya bisa kita sling kak, nih ya, bisa di shoulder, bisa di sling ya kak ya, jadi cross body, keren semuanya nih. Ada detail channel-channel ya kak ya. Kemudian apalagi yang bisa aku pamerin di sini, dalamnya udah merah hati ya kak ya, merah hati seperti ini ya, merah hati khasnya channel ya kak ya, lengkap dengan holo. Kemudian dalamnya ini seperti bludru kak, bludru ya kak ya. Tuh, channel made in France ya, dipantek di warna apa nih namanya, warna emas. Terus ada satu pocket berzipper, pocketnya aman ya, zippernya lancar, tarikannya sudah channel
Ya kak, tarikannya sudah channel. Ya, seperti itu, cakep banget ya kak. Pokoknya yang lihat tas-tas aku malam ini ya kak, aduh, galau deh galau. Ya THR belum cair, tasnya yang datang keren-keren. Kak, sekarang tas tuh untuk bal tas tuh susah banget ya kak ya, susah dan harganya tuh udah tinggi-tinggi loh kak. Ya aku pun agak pusing juga gitu dengan harganya, makanya aku mau harus menawarkan harga berapa. Tapi aku coba untuk tetap kasih best price ya kak ya. Ini kak channel seperti ini kak. Ini aku kasih di harga 850.000 ya. Ini cantik, ini si cantik hitam ini ya. Ini kulitnya sudah seperti pecah 1.000. Ini aku kasih di harga 850.000 aja kak. Ya. Nih, cakep banget. Ini bisa dipandang-pandang lagi ya. Unik kak, dia unik banget, keren. Ya, 850.000. Oke, next. Oke, next. Aku punya satu lagi, Kak. Aku punya yang satu lagi, ya. Ini punya Coach Hampton, Kak. Yang signature punya, ya. Dia, canvas plus mix dengan kulit, ya. Kita lihat dulu ukurannya, ya, Kak, sementara. Ukurannya di 34, tingginya di 23, lebarnya di 10 kak, 10 ke 11 ya. Dia lengkap dengan biji lada-lada ya, bukan lato-lato ya kak, ini lada-lada. Ini kanvasnya masih bagus banget kak, kakak bisa lihat ya kanvasnya ya. Tuh, belum ada yang ketarik sih ya, kalau sepanjang yang aku lihat ya, kanvasnya mah sehat. Ya, kanvasnya sehat pisan. Ya, ini dilisnya dengan kulit ya, dilis dengan kulit ya kak, tuh kanvasnya masih keren, warnanya grey mix dengan abu ya. Orang kalau kakak lihat pakai Gucci pakai Coach ini ya kak ya, udah tahu ya itu Coach ya, udah tahu itu Coach ya. Dan ini bukan yang elong-elong punya. Oke, ini udah seperti ini. Kemudian dia kuncinya kunci putar seperti ini ya kak, kunci putar. Terus ntar aku kunci dulu. Nah, talinya seperti ini, lemes talinya ya, lembut ya, talinya tebel kayak gini tapi masih fleksibel ya kak ya. Fetter aman banget, fetter aman ya, dua-duanya fetter aman. Nih kulitnya kak, tuh kulitnya ya. Cakep ya bun, kakak bunda. Nih cakep ya kak, tuh cantik sekali, tuh cakep, cakep banget. Perpaduan warnanya keren menurutku. Stud ya, kakinya ada 4 lengkap ya kakak, tuh dalamnya ya kak, dalamnya sangat roomy. Kalau Coach Hampton dia tuh seri vintage kak ya, apalagi yang ini signature punya ya, yang kanvas ini signature punya. Keren kak, tuh dalamnya hitam polos seperti biasa ya, khasnya Coach ya. Yang seperti ini dalamannya ya, innernya polos aja. Kemudian lengkap dengan tag ya, ini sudah ada tag pantek. Ini kak, kakak kelihatan gak sih, ini ada ininya ya, F13070. Ini nomor seri, ini nomor seri desainnya ya kak, F13070. Kita cek ya kak, aku kalau lagi iseng ngecek ya kak ya, tapi kalau lagi gak sempet. Sebentar. Handphone dong, tapi pinjam. Handphone mana nih? Bentar ya, Kak. Nah, ini, Kak. Keren ya tadi ya. Nanti aku cek dulu. Ya, sebentar aku cek. Izin main handphone sebentar. Aduh, mana ya, Bun? Kita cek ya. F. Aduh, C jadi lama ya, Kak ya. F13070. Ini udah tembus, Kak. Pokoknya aku udah cek ya, ini udah tembus. Tuh. Udah tembus ya, Kak ya. Coach F13070. 13070 tuh ya, Kak ya. Ini memang dia ya, Kak ya. Memang nomor serinya dia. Jadi dia nomor serinya sudah cantik ya kak ya, sudah
sesuai. Nah, ini tarikannya seperti ini, lancar, tidak ada yang robek ya kak ya. Tarikan zipernya cuma seperti ini ya kak ya, seperti itu aja. Oke, kemudian udah ini kak, seperti ini ya kak. Coach Hampton ini kak ya, aku kasih di harga Rp600.000, Rp600.000 ya kak. Cakep kak, ini signature ya kak ya, ini seri vintage yang signature. Oke, kalau ada kakak yang mau atau yang minat atau yang seneng ya, silakan di screenshot kemudian chat ke toko, nanti kakak bisa nego di sana, bisa ngobrol-ngobrol di sana. Kalau kakak rasa kakak kemampuannya berapa ya kak ya, ya silakan. Kalau harganya cocok masuk, aku sih oke-oke aja kak, aku nggak susah nego. Oke, kecuali kalau misalkan memang barangnya rare banget, keren ya kak ya, dan sudah memiliki tanda-tanda yang kuat, pasti aku akan kasih best price ya kak ya. Oke, percayalah harga yang aku kasih itu bisa dibandingkan dengan yang lain ya kak ya, karena seller itu kan beda-beda kak, dia punya cerita sendiri, apalagi sekarang barang-barang bal itu ya susah banget kak, susah banget kak, untuk nyarinya aja aduh luar biasa ya. Nah itu semua seller tuh punya apa namanya, punya pengalaman, punya perjuangan sendiri ya kak cari barang ya kak ya. Jadi mungkin kalau kakak memang suka langsung fix, tapi kalau misalkan memang masih galau ya silakan mangga ya, mudah-mudahan nanti masih ada jodohnya dengan barang-barang aku yang lain. Oke, terima kasih kakak untuk perhatiannya, sampai jumpa jadi belepotan, sampai jumpa di video-video berikutnya, bye. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.